Selamat kepada PCN Emas yang berhasil menyelenggarakan musyawarah kerja kedua 2016. Harapan saya dengan booster ini program kerja NU lebih tertata dan lebih memenuhi, lebih berkah. Itu yang paling penting, itu lebih berkah bagi masyarakat Banyumas, sehingga benar-benar Islam Nusantara yang diusung oleh Nahdlatul Ulama benar-benar rahmatan lil alamin masyarakat Banyumas. Selamat kepada pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Banjar Banyumas yang telah menyelenggarakan musyawarah kerja cabang 2 PCNU Kabupaten Banyumas.